tumbuhkan di hati kita. Yang ketiga ini, engkau butuh sama pasangan hidupmu. Kita perlu sama dia. Kalau perasaan ini hilang, biasanya gak lama cerai. Suami merasa istrinya beruntung dapat diri dia. Kamu itu beruntung dapat saya, bersyukur. Yang ingin sama saya itu ngantri banyak. Proposal banyak masuk. Menawarkan diri kamu harus bersyukur. Ketika ada perasaan seperti ini, gak lama. Dia akan terus merasa tidak butuh dengan istrinya. Dia akan lepas istrinya. Sebaliknya, biasanya perempuan yang cantik, perempuan yang bekerja, itu merasa gak butuh sama suaminya. Bahkan senantiasa dia mengungkapkan, alhamdulillah mas, kamu itu mas. Insya Allah, saya dulu itu bunga desa. Satu kampung itu ingin melamar saya cuma karena saya kesian sama kamu mas.